Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bi ulumi fi darain amin. Babu fadlil mar'ati iza tasabbarat ala waladi ala waladiha wa lam tatazawwaj. Ini bab tentang keutamaan seorang wanita, seorang perempuan, iza tasabbarat, apabila dia sabar, tabah, ala waladiha, atas anaknya, atas merawat anaknya, mendidik anaknya, wa lam tatazawwaj, dan dia tidak nikah sepeninggal suaminya meninggal. Ya, sepeninggal suaminya, ya setelah suaminya meninggal, dia enggak nikah lagi, tapi dia ngurusin anaknya. Insyaallah kalau ibu yang seperti ini, anaknya keurus, dia lebih baik sabar menantikan merawat anaknya daripada dia nikah lagi. Kebanyakan ketika dia nikah lagi, anaknya kurang keurus. Kenapa? Karena dia perhatiannya lebih cenderung kepada suaminya daripada anaknya. Jadi seyogianya jangan nikah dulu, tunggu sampai dia besar, bahkan sampai dia nikah itu, ya, sampai dia dewasa, baru kalau pengen nikah. Ibu saya pun begitu. Ya. Ibu saya ditinggal oleh bapak saya, ya. Adik-adik saya masih kecil-kecil. Saya baru lulus sekolah. Adik saya masih sekolah SD, masih kecil-kecil. Beliau enggak mau nikah lagi. Sampai sekarang ya umurnya udah 70-an. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Ibu mertua saya pun begitu sama. Ya, ketika suaminya meninggal, ya dia juga enggak nikah lagi. Anak-anaknya masih kecil-kecil. Dan memang ketika enggak nikah lagi, anaknya alhamdulillah. Kebanyakan ketika nikah lagi, ya, anaknya kurang kerawat. Memang berat tuh, Pak. Memang berat, tapi pahalanya sangatlah besar. Wa bila qala hadasa Abu Asimin annaha sin ibni Qahmin an Shaddadin Abi Ammarin an Auf ibni Malikin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa imra'atun sab'a'ul khaddain imra'atun ammat min zawjiha fasabarat ala waladiha kahataini fil jannati. Dari Auf bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, saya wa mar'atun, kata Nabi ini, saya dan perempuan, sab'a'ul khaddain,
perempuan yang kedua pipinya menghitam, ya. Ini satu ungkapan capek sabar ngurusin anaknya sampai pipinya menghitam, maksudnya luar biasa ngurusin anaknya, masya Allah, perempuan loh. Coba kalau perempuan ditinggal suami, anaknya insya Allah banyak yang berhasil, bisa insya Allah. Tapi kalau umpama ya sebaliknya, ya perempuan yang meninggal ya, suaminya doang, tinggal suaminya, ya dirawat suaminya, biasanya kurang kerawat. Apalagi ini, iya emang harus nikah lagi sih memang ya suami. Jadi ibu ini luar biasa. Ibu ini luar biasa. Makanya Nabi mengatakan, ibumu, ibumu, ibumu. Keempat baru bapakmu. Artinya ibu itu dalam rumah tangga sangatlah besar pengaruhnya. Masya Allah. Imro'atun yaitu perempuan amat ya, min zaujiha, yaitu perempuan janda yang tidak punya suami. Fasobarat, lalu dia sabar ala waladiha, atas mengurus anaknya sabar. Dia urus anaknya sabar, sabar. Dia urus anaknya sabar. Tapi kalau anak yatim biasanya bapak ibu sekalian itu ada aja yang begini, begitu, begini, begitu. Ada sih yang baik banget, ada masya Allah. Alhamdulillah saya punya adik. Itu adik saya ya, baik dari saya maupun dari istri. Alhamdulillah ya, ya, nilainya bagus-bagus ya. Maksudnya pinternya alhamdulillah ya. Ini adik saya perempuan paling kecil itu disenangi oleh semua saudara saya. Itu anak yatim. Ketika meninggal dunia bapak saya, dia belum ngerti apa-apa. Iya. Waktu itu dia masih kelas 1 SD, ya. Orang tua meninggal dia ngong aja, mau nangis katanya enggak bisa. Tapi alhamdulillah itu adik saya masya Allah disenangi oleh semua orang, oleh maksudnya oleh kita saudara-saudara gitu. Sama abang-abangnya, mampu-mampunya juga, mencang-cangcingnya, sama engkongnya juga disenengin banget ya. Memang akhlaknya bagus dan orangnya pinter ya, nilai rapornya pun 999 sampai kuliahnya aja dua dia kuliah ya. Apa namanya, titelnya apa, dua nih ya, LC SPD ya. Itu saya rasa itu adalah jasa daripada seorang ibu ya, yang tidak pernah lupa mendoakan anaknya ya. Jadi kita jangan pernah lupa sama ibu kita, sama emak kita. Masya Allah ya, kalau kita gak mau orang tua sedih ya. Ya udah ngerawat kita ya, masya Allah. Jangan pernah lupa sama orang tua. Ya. Jadi kata Nabi, pas sabar, lalu dia sabar tuh janda yang punya anak, yang ngerawat anaknya, pas sabar ala waladiha, lalu dia sabar atas ngerawat anaknya. Nanti kata Nabi, kahataini fil jannati, seperti ini. Kahataini nanti sama Nabi dekat. Masya Allah. Emang sabar, sabar. Enggak nikah lagi sabar ngerawatin anaknya. Masya Allah. Sabar. Kok Nabi sampai menjanjikan ini? Iya, karena memang ada perempuan yang sama anaknya enggak sayang, dicerai sama suaminya. Cerainya kenapa? Selingkuh, na'udzubillah.
Jadi ini istri ditinggalin suaminya, dia berhubungan kepada orang lain, lalu terjadi perceraian, anaknya udah banyak, ditinggalkan anaknya. Masya Allah, astaghfirullahaladzim ya Rasulullah. Ada rupanya ibu yang kayak begitu. Makanya wajar kalau dikatakan ya kahataini fil jannati, seperti dua ini nanti di surga. Karena enggak sembarang ibu, enggak semua orang bisa kayak begini. Masya Allah. Tuh, ibu yang enggak nikah sampai meninggal dunia, dia rawatin anaknya, calon penghuni surga. Masya Allah. Ya, jarang tuh yang begitu. Ya, tapi ada juga sih jarang. Ya, alhamdulillah ibu saya dan mertua saya begitu nih, sampai tua sekarang nggak nikah lagi. Dalam waktu itu ditinggal oleh suaminya masih muda. Dan alhamdulillah kebanyakan anaknya jadi-jadi kalau begitu. Babu adabil yatim, bab adab ya ngerawat anak yatim. Wa bila qala hadatsana Muslimun qala hadatsana Syu'bah an Sumaisa an Sumaisata ala Atakiyati qalat zukira adabul yatimi 'inda Aisyah radhiyallahu anha fa qala inni la adribul yatima hatta yanbasil. Telah bercerita kepada kami oleh Muslim berkata, ya telah bercerita kepada kami oleh Syu'bah dari Sumaisah Al-Ataqiyah berkata, ya Sumaisah, Sumaisah Zukira telah disebutkan Zukira telah disebutkan ada bun yatim yang akan adab anak yatim. Ainda Aisyata di sisi Aisyah radhiyallahu anha qalat faqalat lalu ya faqala lalu Nabi bersabda ini la adribul yatima, sungguh aku pukul anak yatim hatta yanbasita, sampai dia memperhatikan atau sampai dia berlaku benar, maksudnya sampai mengikuti arahan. Jadi boleh kita pukul anak yatim tapi yang tidak melukai, pukulan yang memberikan pelajaran supaya dia benar, bukan pukul digebukin tuh anak ubrah-ubrah-ubrah, bukan, tapi diberikan pelajaran supaya terarah. Memang kadang begitu anak yatim Pak, ya Allah megelin kadang ada aja yang begitu. Masya Allah kesian Pak, jadi kita rawat, ya, perhatiin anak yatim dan jangan sampai kita zolim kepada anak yatim. Ya. Saya terasa memang sedih ketika saya meninggal dunia, bapak saya meninggal dunia, ya, saya nikah itu nggak ada bapak, sedih rasanya itu, sedih banget. Ya. Jadi kita nikah sendiri aja tuh lah. Ya, alhamdulillah boleh ngumpulin duit. Mas kawin boleh ngumpulin. Masya Allah. Tapi kebanyakan yang berhasil begitu, yang sendiri tanpa orang tua, kebanyakan begitu. Ya. Kita berusaha sendiri, banyak kan seperti itu yang berhasil. Bab fadli man mata lahul waladu, bab keutamaan orang yang anaknya meninggal dunia. Jadi dia punya anak meninggal dunia. Wabillahi qala hadatsana Isma'il qala hadatsani Malikun an ibni Syi'abin an ibni Musayyabi atau Musayyibi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
la yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal waladi fatamassuhun naru illa tahillatul qasami. Telah bercerita kepada kami oleh Ismail berkata, telah bercerita kepadaku oleh Malik dari Ibn Syahab, dari Ibn Musayyib atau Musayyib, dari Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yamutu, tidaklah meninggal dunia, li ahadin, bagi seseorang, minal muslimina, daripada kaum muslimin, salah satu minal waladi, tiga daripada anaknya. Fatamassakhun naru, lalu dia disentuh oleh api neraka, illa kecuali tahillatul qasami, kecuali sepertinya pembebasan sumpah. Artinya itu bakal membebaskan dia dari siksa api neraka. Karena ada orang anaknya meninggal dunia tiga, ada juga satu, dihibur sama Allah, itu sebagai pembebas api neraka. Kalau memang sedih, kalau anak meninggal dunia itu sedih. Apalagi udah lama nggak punya anak. Waktu tiga punya anak meninggal. Ada orang itu kapan aja sedih. Saya pernah temuin orang begitu. Kapan aja nangis. Itu enggak boleh juga kayak begitu. Semua yang udah takdir Allah, udah pilihan Allah. Allah lebih tahu. Allah lebih tahu. Boleh jadi lebih baik dia meninggal dunia daripada hidup. Boleh jadi ketika hidup nyusahin, megelin, masya Allah, masih kecil disayang-sayang, ditimang-timang, udah gede, waduh, ya Allah, ya Rasulullah. Wa bilai qala hadatsana Umar bin Habsin ibnu Ghiyasin qala hadatsana Abi an Talq ibn Muawiyah an Abi Zur'ata an Abi Hurairah anna imra'atan atat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyin, dari Abi Hurairah bahwa seorang perempuan da'atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyin, dengan membawa seorang anak kecil. Faqalat, lalu perempuan itu berkata, udu'unahu, berdo'alah engkau ya Rasulullah SAW untuknya, untuk anaknya. Jadi datang sama Rasul minta doain. Faqad dafantu salasatan, sungguh aku telah menguburkan tiga anakku. Jadi anaknya meninggal dunia, ini perempuan. Faqala, lalu Nabi bersabda, ihtazartu bihizarin syadidin minan nari, ihtazartu bihizarin syadidin minan nari, kamu telah mendapatkan perlindungan dari api neraka dengan penghalang yang sangat kuat, bihizarin syadidin minan nari. Jadi kamu telah mendapatkan perlindungan dari api neraka dengan penghalang yang sangat kuat, bihizarin sadidin minan nar. Masya Allah. Jadi kalau anaknya meninggal dunia dia sabar, ini dia akan mendapat perlindungan yang sangat kuat dari api neraka, calon penghuni surga, langsung masuk surga. Masya Allah. Maka
makanya banyak orang dulu tuh anak-anaknya pada meninggal dulu banyak. Anaknya 14, ada orang Pak, anaknya 14. Satu biang 14, Masya Allah. Sekarang 4 aja udah banyak. Bahkan 3 udah banyak. 14 Pak. Empat belas orangnya masih hidup sekarang. Yang meninggal 3. Jadi tinggal 11. Berarti contoh ini banget ini. Yang meninggal 3. 11 hidup semua. Jadi keluarga besar. Kalau yang ngumpul buahnya banyak. Masya Allah. 14. Orang sekarang 2 aja udah susah banget, 16 lagi, ogah banget. Ya jangan sampai takut punya anak. Wabillahi taufiq. Hadatsana Ayyashun qala hadatsana Abdul A'la qala hadatsana Sa'idun al-Jariri An Khalidin al-Abasi qala mata banuri fawajadtu alaihi wajdan shadidan. Dari Khalid al-Abasi berkata, ya mata banuri, anakku telah meninggal dunia. Fawajadtu alaihi wajdan, lalu aku dapat di atasnya wajdan shadidan, ya sangat ya menyedihkan. Aku dapat dia sangat menyedihkan. Artinya sedih banget anaknya meninggal gitu. Ya, wajah dan sadinya aku rasakan sangat pedih. Sedih sekali anak meninggal. Masya Allah. Apalagi anak atu-atunya meninggal. Saya pernah ngobrol ada orang unik ini. Anaknya meninggal terus. Meninggal. Tinggal atu anaknya. Ya tinggal atu kemana aja diikutin aja. Emang kenapa sih diikutin bu? Takut mati lagi. Ngobrol sama saya ngomong cerita begitu. Orang udah tua, orang udah cerita dia begitu. Masya Allah. Fakultu ya Aba Hurairah, lalu aku berkata, wahai Aba Hurairah, ma sami'ta minan nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Ya Aba Hurairah, ma sami'ta, tidakkah engkau mendengar minan nabi, daripada nabi sallallahu alaihi wasallam, syai'an akan sesuatu, tusakhi bihi anfusana mautana, yang bisa menghibur diri kami ya, dari kematian anak kami. Masya Allah. Jadi saking apa? Saking sedihnya. Sampai nanya, tidakkah engkau pernah dengar dari Nabi kira-kira sesuatu apa yang dapat menghibur diri kami dari sebab kematian anak kami? Apaan kira-kira yang bisa menyenangkan, yang bisa menghibur, yang bisa menggembirakan? Memang kalau kita belum merasakan, belum kerasa, Pak. Belum kerasa. Makanya kita biar apa? Mengerti kalau ada orang sedih, anaknya meninggal, suaminya meninggal, istrinya meninggal. Ada, saya punya engkong, istrinya meninggal, Masya Allah sedihnya luar biasa. Sampai enggak bisa tidur tiap hari. Tiap hari nangis aja. Sampai adik saya disuruh tidur di kamarnya. Saking apanya, saking supaya bisa mengobati gitu. Sedihnya luar biasa, nangis aja.
Dan saya punya jamaah juga kayak begitu sama. Meninggal istrinya, sedihnya luar biasa. Udah setahun masih nangis aja. Dirundung duka aja, masya Allah. Wajar kalau sampai ada sahabat nanya kayak begini. Tidakkah kau pernah dengar dari Nabi sesuatu yang bisa menghibur hatiku, diriku, akan meninggal anakku? Apa gerangan obatnya nih, katanya. Biar saya terhibur, apa nih, masih sedih aja. Jadi kita tuh kalau ada orang sedih kita maklumi. Oh iya, iya, ya Allah. Jangan kita amin, segitu aja sedihmu. Oh, jangan. Kita hibur dia. Ya. Ya memang sedih. Tapi ada yang lebih sayang lagi. Memang sayang, tapi ada yang lebih sayang lagi. Mudah-mudahan nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik lagi. Masya Allah. Kadang memang yang begitu yang diambil yang cakep. Yang diambil yang cakep. Yang kemudian anak kita panjang umur, sehat semua ya. Masya Allah. Qala sami'tu minan nabi, ia berkata, aku pernah dengar dari Nabi SAW yaqulu bersabda, sigarukum da'amisul jannati, anak-anak kecil kamu adalah jentik-jentik surga. Jadi ketika kita meninggal, anak kita masih kecil meninggal dunia, dia adalah jentik-jentik surga. Benih-benih surga. Jadi balasannya surga. Nih. Balasannya surga. Surga balasannya. Ya, tenang aja, surga. Surga. Jadi kalau ada anak meninggal, itu surga. Masih kecil, ini masih kecil anaknya. Bukan udah gede, ya udah gede mah ya, lain lagi. Masih kecil, masih orok. Wa bihi qala hadatsana Iyasun. Qala hadatsana Abdul A'la, qala hadatsana Muhammad bin Is'aq, qala hadatsani Muhammad bin Is Ibrahim bin Al-Arisi an Ma'mud bin Labidin an Jabir bin Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata lahu salasatun minal waladi fahtabasahum dakhala jannata. Man mata, siapa saja yang meninggal dunia, lahu salasatun minal waladi, anaknya, tiga anak yang meninggal dunia. Masya Allah. Yang begini biasanya anaknya banyak, Pak. Kayak tadi, anaknya 14, tiga meninggal. Tinggal 11, masih banyak banget. Ya. Ini dulu, ya. Kalau dulu memang ya angka kematian anak itu banyak sekali. Karena dulu belum ada yang namanya sesar. Ini semuanya sih kehendak Allah. Jadi ada sesar menurut sensus kedokteran bidan, itu angka kematian setelah ada sesar mengurangi dokter. Cerita orang dulu, kalau orang lahiran Pak, pakai dukun beranak, itu darahnya bisa sebah. Ini Bapak lebih paham dari saya ya. Darahnya bisa sebah. Kehabisan darah. Makanya banyak orang yang meninggal. Enggak anaknya, enggak ibunya. Fahta basa'um, lalu dia sabar. Anak yang meninggal dunia dakhalal jannata, masuk surga. Jadi janjinya adalah surga.
hadiahnya surga. Qultu ya Rasulullah, aku berkata ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan tiga, wasnani kalau dua gimana ya Rasulullah? Qala wasnani, kata Rasul, iya dua juga sama. Qultu li Jabirin, aku berkata kepada Jabir, wallahi ara law kuntum wahidun laqala qalan. Ya. Demi Allah, aku melihat jikalau kamu mengatakan satu, ini saya mengatakan iya, iya. Wa ana azunu wallahi, dan aku menyangka dia, wallahi demi Allah. Wa bila qala hadatsana Ali ibn Abdullah qala hadatsana Hafs ibn Ghiyasin qala sami'tu Talqin Talqabna sami'tu Talqabna Muawiyata wa huwa jadduhu qala sami'tu Aba Zur'ata an Abi Hurairata anna imra'atan atat tin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang perempuan atat tin nabiyya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin, dengan seorang anak kecil laki-laki. Faqalat, iya, maka berkata perempuan itu, ud'ullaha lahu, berdoalah engkau ya Rasulullah untuknya, minta supaya anaknya di doain sama Rasulullah. Ya. Kalau kita di sini sama kiai ya, didoain. Faqad dafantu salasatan, sungguh aku telah kuburkan tiga. Jadi anaknya sudah meninggal, tiga sudah dikuburin semuanya. Faqala, Nabi bersabda, ihtazartu bi'izarin syadidin minan nari. Ya. Kamu telah mendapatkan perlindungan dari api neraka dengan penghalang yang sangat kuat. Ya. Jadi orang yang anaknya meninggal dunia, anaknya itu menjadi perlindung, pelindung dari api neraka yang sangat kuat. Wallahu a'lam bishawab.